Nih, kita mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ingat Allah hormati ibu-ibu, para ummahat wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan yang berbahagia ini. Di pagi hari yang cerah, yang kita juga berharap semoga kita bisa menatap masa depan yang lebih cerah, tidak menjadi pengikut madsu, masa depan yang suram. Karena tentunya setiap muslim dan muslimah itu harus optimis di dalam menghadapi dan menyongsong hari esok. Dan di antara bekal terbaik untuk menatap masa depan adalah bekal ilmu, bekal iman, keyakinan kita dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hakikatnya bahwasannya mempersiapkan hari ini itu adalah hakikatnya membangun untuk hari esok. Kalau kita ingin melihat bagaimana hari esok kita, maka bisa kita lihat apa yang sudah kita persiapkan sejak dini, sejak sekarang ini. Sehingga semangat dan fokus untuk memperbaiki hari ini itu adalah upaya untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ibu-ibu, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masih dalam pembahasan jurus jitu mendidik anak yang kemarin sudah kita pelajari nih, beberapa jurus. Di antaranya adalah ilmu dan juga kesolehan orang tua, kemudian jurus keikhlasan, jurus ilmu, jurus kesolehan orang tua, jurus kesolehan keikhlasan, dan juga jurus kesabaran. Demikian pula jurus doa. Kita lanjutkan berikutnya adalah jurus iman. Jadi materi kita di kesempatan hari ini adalah tips yang berikutnya di dalam mendidik anak adalah mengajarkan iman sebelum Al-Qur'an. Mengajarkan iman sebelum Al-Qur'an. Ini adalah di antara metode tarbiyah Nabi. Kalau kita lihat bagaimana generasi yang tangguh, khairul qurun, sebaik-baik generasi, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka menjadi generasi yang terbaik. Di antara sebabnya adalah bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat
itu dengan mengajarkan iman sebelum Al-Quran. Sehingga ibu-ibu, para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah, salah satu kunci sukses dalam mendidik anak adalah memahami dan menjalankan tahapan, tahapan yang seharusnya diikuti dalam proses pendidikan anak. Dados dalam tarbiyah niku nggih, dalam pendidikan itu ada tahapan-tahapannya. Ada proses yang melalui tahapan-tahapannya. Yang mana apabila tahapan-tahapan ini kita ikuti, benar-benar kita praktekkan, benar-benar tadarruj, benar-benar bertahap, benar-benar menerapkan skala prioritas dalam pendidikan, maka dengan izin Allah, maka apa? Dengan izin Allah akan sukses di dalam mentarbiyah. Nah, kita sebagai seorang muslim dan muslimah harus memperhatikan, melihat bagaimana tahapan tarbiyah yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya. Karena tentunya tahapan yang dipraktikkan Rasulullah itu adalah metode yang terbaik. Nih, kenapa? Karena tahapan yang dipraktikkan Rasulullah itu bersumber dari wahyu dan sudah terbukti keberhasilannya. Nih, benar-benar terbukti keberhasilan beliau dalam mencetak generasi sahabat yang hebat. Apa dalilnya Ustaz? Dalil iman sebelum Al-Quran. Kita kan biasanya kan ya, anak sejak kecil kan sudah nopo, kita semangat nih dalam mengajari Al-Quran, mengajari Iqra nih dari Iqra 1, mengajari huruf hijaiyah, itu sangat bagus. Tapi ternyata ada tahapan yang harus kita perhatikan. Kita lihat hadisnya. Iman sebelum Al-Quran. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jundub bin Abdullah. Sinten? Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu memaparkan tentang tahapan tersebut, tahapan iman sebelum Al-Quran. Beliau Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityatun hazawiratun. Jundub mengatakan, dahulu saat kami masih anak-anak, saat kami masih anak-anak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini, Jundub ini apa Bu? Menceritakan pengalaman beliau ketika masih kanak-kanak bersama Rasulullah. Ketika sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jundub,
fata'allamnal imana qabla an nata'allamal Qur'an. Maka kami belajar iman sebelum belajar Al-Qur'an. Jelas. Nggih, fata'allamnal imana qabla an nata'allamal Qur'an. Jadi dulu pas kami masih kanak-kanak, kami itu belajar iman terlebih dahulu sebelum belajar Al-Qur'an. Summa ta'allamnal Qur'ana fasdatna bihi imanan. Setelah itu kami baru belajar Al-Qur'an, sehingga iman kami pun semakin bertambah kuat. Kita lihat nih, bagaimana ketika dulu para sahabat masih kanak-kanak itu belajar iman sebelum Al-Qur'an. Dan ketika setelah belajar Al-Qur'an, maka iman pun akan semakin bertambah kuat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, pernah enggak kita mendapati anak itu kalau disuruh baca Al-Qur'an males? Pernah apa sering? Sering nggih. Suruh menghafal males mboten? Males. Kira-kira apa, Bu? Sebabnya? Apakah membaca dan menghafal Al-Qur'an itu jadi beban nih bagi anak-anak? Jadi anak-anak itu terkadang suruh baca Qur'an ngelepol nih, apalagi menghafal. Ustadz, anak saya itu ya masih kecil, masih SD, itu kalau menghafal susah, suruh membaca juga susah. Atau mungkin kita melihat anak-anak ketika membaca dan menghafal Al-Qur'an di usia SD, apakah mereka itu merasa tertekan? Kan ada yang SD itu sudah targetnya berapa juz, Bu? Ada yang 12 juz, ada yang 10, ada yang 8 mungkin. Ternyata bisa jadi kita lihat sebabnya adalah kenapa anak itu terasa tertekan, merasa beban yang berat nih, ketika membaca Al-Qur'an susah, suruh menghafal juga susah, apalagi murojaah. Di antara sebabnya adalah kita kurang maksimal di dalam mempraktikkan tahapan ini, iman sebelum Al-Qur'an. Kalau ini enggak diperhatikan, anak itu membaca Al-Qur'an terpaksa. Padahal sebelum menyuruh anak membaca Al-Qur'an, menghafalkan murojaah, yang terpenting dari itu semua pertama kali adalah bagaimana menanamkan kecintaan anak terhadap Al-Qur'an. Bagaimana mahabbatu auladina bil Qur'an? Bagaimana anak-anak kita itu cinta Al-Qur'an? Pernah lihat video dereng, Bu? Video anak kecil sedang memegang mushaf Al-Qur'an. Sama orang tuanya
diijolin apa? HP ini purun badan, badan purun. Masya Allah ya, anak kecil megang mushaf ya, ketika ditukar dengan Al-Quran gak mau. Mungkin anak kecilnya belum tahu isinya HP ini. Kalau sudah tahu mungkin mau ya. Kalau anak sekarang sudah pegang HP ditukar mushaf, turun badan, gak mau ya. Atau mungkin anaknya beralasan, saya tak bacanya lewat aplikasi di HP saja bu. Kadang kita kan sering lihat itu orang itu pegangannya HP terus, tapi ternyata yang dibaca apa bu? Al-Quran ya, Masya Allah. Sekarang kan kalau orang baca Al-Quran di tempat umum itu gak kelihatan bu, karena lewat apa? HP. Kemarin ada kisah, napa? Ada yang cari SIM nggih, SIM A dan SIM C di Kapolres. Sambil nunggu antrian, bapaknya ini napa bu? Apa yang dilakukan? Baca, baca napa? Koran. Enggak, tapi yang dibaca baca Al-Quran bu. Nah ketika Pak Polisi lihat, Masya Allah ini yang pada antri semua pada nunggu dalam waktu lama, cuma ngelamun, cuma bengong, yang lain juga sibuk dengan HP-nya, tapi bapak ini Masya Allah sambil baca Al-Quran. Akhirnya apa bu? Ribon sama Pak Polisi, pengurusan SIM A dan SIM C-nya diapakan? Digratiskan. Masya Allah itu viral tinggi. Gratiskan. Jadi ibu-ibu kalau nanti perpanjangan SIM nih, ampun lupa bawa apa? Bawa mushaf. Ustaz, kita kan gak boleh riak Ustaz. Kita gak riak, tapi biar gratis no? Biar gratis pembuatan, pembuatan SIM-nya. Ya tiap-tiap polisi kan benten nih. Ya, jadi ibu-ibu para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat bagaimana dahulu para sahabat ketika masih kecil itu belajar iman terlebih dahulu sebelum belajar Al-Quran, karena ini adalah pondasi. Karena kalau ini nggak diperhatikan, mungkin akan banyak para penghafal Al-Quran tapi imannya rapuh, akhlaknya jauh dari akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksud dalam hadis ini bahwasanya apa? Mengajarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran seharusnya didahulukan sebelum mengajarkan cara membaca Al-Quran. Mengajarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran niku seharusnya lebih didahulukan sebelum mengajarkan cara membaca Al-Quran. Nilai dulu, mengajarkan nilai-nilai dalam Al-Quran sebelum cara membacanya. Sehingga di saat anak mulai belajar huruf hijaiyah, ketika anak belajar makharijul huruf, di tempat keluarnya huruf, ya, belajar tajwid, belajar cara yang benar di dalam membaca Al-Quran, maka saat itu anak sudah mengerti secara global ajaran yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ia baca.
ayat-ayat yang dipelajari. Kita lihat Abdullah bin Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga pernah menjelaskan hal ini. Beliau mengatakan, laqad isna burhatan min dahrina. Kami mengalami masa di mana kami belajar iman sebelum belajar Al-Qur'an. Wa ahaduna yu'tal iman qabla Al-Qur'an. Fatanzilu surah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fanata'allamu halalaha wa haramaha. Jadi kami mengalami masa di mana kami belajar iman sebelum belajar Al-Qur'an. Saat diturunkan surat Al-Qur'an ya, dalam Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mempelajari hukum halal dan haram yang terkandung di dalamnya. Wa amiraha wa zawajiraha. Juga kami belajar isi perintah dan larangannya. Wa mayan bagi ayaqifa indahu minha. Mempelajari apa? Aturan-aturan yang harus dipatuhi. Kama ta'allamuna antumul yaumal Qur'an. Seperti detailnya kalian sekarang mempelajari cara membaca Al-Qur'an. Summa laqad ra'aitul yauma rijalan yu'ta ahadukumul qur'ahadukumul Qur'an qablal iman. Fayaqra'u ma baina fatihahu ila khatamatihi ma yadri ma amiruhu wa la zawajiruhu wa la ma yanbaghi an yaqifa indahu minhu. Jadi Abdullah bin Umar itu menceritakan bagaimana beliau itu belajar iman sebelum belajar membaca Al-Qur'an. Sehingga ketika Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah, maka para sahabat belajar hukum halal haramnya, belajar perintah dan larangan, serta aturan-aturan syariat yang harus dipatuhi. Namun hari ini kata beliau, aku menyaksikan orang belajar Al-Qur'an sebelum belajar iman. Saya lihat sekarang ini ada yang belajar apa? Al-Qur'an sebelum belajar iman, sehingga ia lancar membaca Al-Fatihah sampai surat An-Nas, namun tidak mengerti perintah, tidak paham larangan yang terkandung di dalamnya, di dalam Al-Qur'an. Enggak paham aturan-aturan yang harus dipatuhi. Dan kita saksikan ibu-ibu nih, banyak sekarang ini yang sudah khatam dalam membaca Al-Qur'an. Bahkan ada yang khatam dalam menghafalnya, tapi enggak paham isi yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan juga Al-Dhahabi. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita semangat di dalam mengajari anak-anak itu membaca Al-Qur'an, tapi kita enggak boleh lupa mengajarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, yang mana ajaran yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu kan secara global terbagi menjadi tiga. Ada akidah, ibadah, dan akhlak.
akidah itu terkait dengan keimanan kita kepada Allah, sifat-sifatnya, perbuatannya. Sedangkan ibadah itu kan ya ritual peribadahan hamba kepada Allah seperti rukun Islam. Adapun akhlak adalah perilaku kita terhadap sesama manusia. Nah, tiga nilai utama ajaran Al-Quran ini yang harus ditanamkan pada diri anak-anak kita sebelum mereka belajar cara membaca Al-Quran. Sebelum mengenalkan huruf hijaiyah, makharijul huruf, tajwid, dan yang semisalnya. Nah, bagaimana cara untuk menanamkannya? Cara untuk menanamkan nilai ini, nilai akidah, ibadah, dan akhlak. Ya, tentunya di sana ada beberapa tips untuk mengajarkan iman sebelum Al-Quran. Sehingga penting untuk kita bahas bersama, kita diskusikan bagaimana cara mengajarkan iman sebelum cara membaca Al-Quran. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang tua itu seharusnya perhatian. Dengan apa? Dengan menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalam rukun iman. Yang mana apabila rukun iman ini berhasil kita tanamkan dalam hati anak-anak, maka akan menjadi pondasi yang kokoh, pondasi yang kuat. Sehingga apa? Ia membantu orang tua dalam proses mentransfer ilmu agama kepada buah hati mereka. Jadi berkaitan dengan iman ini sangat penting. Karena setiap bayi yang lahir, Allah ciptakan di atas fitrah keimanan. Setiap bayi yang lahir, Allah ciptakan berada di atas fitrah keimanan. Allah Ta'ala berfirman, dalilnya ini, ini dalam apa? Dalam hadis qudsi, dari Allah berfirman dalam hadis qudsi. Hadis qudsi ini riwayat Muslim. Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum aw kullahum. Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku semuanya dalam keadaan lurus. Hunafa. Dalam keadaan lurus. Jadi Allah menciptakan manusia semuanya dalam keadaan apa? Lurus, selempeng. Masih di atas fitrah keimanan. Wa innahum atasumus syayatin fajtalatshum an dinihim. Setelah itu napa Bu, datanglah setan-setan yang menggelincirkan mereka dari agama mereka. Jadi setan datang untuk menggelincirkan mereka dari agama mereka. Wa harramat 'alaihim ma ahlaltu lahum. Sehingga apa? Ketika setan datang, maka apa? Mengharamkan atas mereka apa yang sebenarnya Allah halalkan. Wa amaratsum ayyushriku bima lam unzil bihi sultana. Mereka para setan juga menyuruh agar para hamba itu menyekutukan aku, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang aku tidak turunkan keterangan tentangnya.
Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kita lihat bagaimana di dalam hadis ini Allah Ta'ala berfirman di hadis Qudsi bahwasannya Allah itu menciptakan para hamba ini dalam keadaan lurus. Nah, yang menjadikan sesat, menjadikan tergelincir itu adalah setan. Setan menggelincirkan manusia dari agama mereka, mengharamkan apa yang sebenarnya Allah halalkan, menyuruh berbuat syirik dan seterusnya. Jadi bagaimana menjaga di atas fitrah keimanan? Sebagaimana hadis yang sering kita dengarkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ini hadis yang sering kita dengar, maka tugas kita adalah bagaimana menjaga anak itu tetap berada di atas fitrahnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi ayunassiranihi ayumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, dan menjadi Majusi. Ya kalau sekarang enggak hanya tiga agama ini, bagaimana seseorang itu bisa jadi ateis, bisa jadi mungkin Hindu, atau mungkin Buddha, atau Konghucu, apalagi agama Shinto, agama aliran kepercayaan, dan seterusnya. Dan yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah fitrah Islam di atas tauhid. Artinya apa, Bu? Artinya bayi itu jika dibiarkan berkembang dengan sendirinya, dibiarkan berkembang dengan sendirinya tanpa ada pengaruh apa-apa, niscaya dia akan memilih jalan iman. Kalau ada, tidak ada pengaruh yang lain, bayi itu akan memilih jalan iman. Karena memang bayi itu diciptakan di atas karakter yang siap untuk menerima syariat. Jadi andaikan saja bayi itu nih dibiarkan terus di atas fitrahnya, maka ia akan tetap berpegang teguh di atasnya. Ia tidak akan melepasnya dan tidak cenderung kepada yang lainnya. Namun ibu nih, kan bayi itu hidup di dunia enggak sendirian. Ada enggak bayi yang hidup sendirian? Adanya bayi main sendirian nih. Kemarin ada bayi masih ya mana anak kecil. Ketika orang tua lengah akhirnya main di jalanan. Akhirnya apa, Bu? Nggih, tabrak mobil. Kadang kan seseorang itu kalau naik mobil itu kan memang enggak terlihat itu nggih. Terutama di sisi-sisi yang di situ enggak terlihat bayinya. Itu yang salah, yang punya mobil atau ibunya, atau dua-duanya. Ibunya juga salah enggak? Salah nih. Ada juga anak kecil itu masuk empang lele, Bu, kolam lele, enggak ketahuan sama orang tuanya, sehingga apa? Ya meninggal dunia. Kakaknya diem aja, anak-anak, adiknya tenggelam diem aja. Jadi nggak bilang orang tuanya, kalau adiknya tenggelam, tapi diem aja. Nah ketika ditanya sama orang tuanya, adikmu mana? Baru ngaku tadi apa? Tenggelam di kolam lele. Ya sudah terlambat ya.
Jadi Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bayi itu kan tidak sendirian. Banyak unsur-unsur luar yang mengintai, yang mempengaruhi mereka. Artinya apa, Bu? Artinya orang tua itu harus siap siaga. Kalau ada unsur-unsur luar yang mempengaruhi anak, membahayakan keimanan anak, maka orang tua itu harus siap membentengi anak dari faktor-faktor negatif dari luar. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah mengajarkan keimanan, menanam iman itu dengan apa? Dengan sangat teguh di dalam hati-hati anak. Bagaimana menanamkan iman ini ke dalam hati-hati anak? Namun ada satu hal penting yang harus diingat oleh siapapun yang ingin mengajarkan kepada anak kecil. Napa, Bu? Dalam mengajari anak tentang iman, tentang akidah, itu kan gak mudah. Jadi yang harus diperhatikan adalah menyesuaikan bahasa penyampaian dengan tingkat pemahaman anak. Yang mana di dalam mengajarkan akidah, mengajarkan iman kepada anak-anak itu harus pakai bahasa yang simple, bahasa yang sederhana, jangan bahasa yang rumit, jelimet. Iya, Ustaz, jadi napa ungkapan kita yang kita ungkapkan kepada anak itu harus mudah dicerna. Yang mana ibu-ibu yang dirahmati Allah, menanamkan akidah iman kepada anak itu juga penting, ya, dibumbui apa? Dengan contoh-contoh nyata yang bisa ditangkap oleh anak. Karena kan mengajari iman itu kan mengajarkan sesuatu yang abstrak. Tapi apa? Bisa kita bumbui dengan bentuk konkretnya, contoh-contoh nyata yang bisa ditangkap oleh anak. Karena kalau nggak seperti ini ya susah masuk nih. Proses pembelajarannya itu nggak akan berhasil, nggak akan membuahkan hasil yang diharapkan. Nah, terus Ustaz, bagaimana cara kita itu menyampaikan rukun iman yang benar kepada anak? Bagaimana dengan bahasa yang sesuai dengan pemahaman mereka? Nah, inilah di sini pentingnya kita belajar. Belajar bagaimana kita itu menanamkan, bagaimana bahasa di dalam mengajari iman itu mudah dicerna oleh anak-anak. Nah, ini yang penting untuk kita pelajari bersama. Bagaimana kiat untuk sukses di dalam mengajarkan rukun iman kepada anak-anak kita. Di antaranya adalah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, pripun caranya?
Sekarang tipsnya, kita mulai ya. Tips di dalam menanamkan akidah sejak dini. Yang pertama, menanamkan akidah dengan lisan. Menanamkan akidah dengan lisan. Bagaimana caranya? Yaitu adalah dengan rutin, dengan kontinu terus menerus bagaimana menyampaikan nasihat, menyampaikan wejangan secara lisan kepada anak, terutama yang terkait dengan nilai-nilai akidah. Jadi menanamkan akidah dengan apa? Dengan nasihat, dengan mengajarkan ilmu agama kepada anak-anaknya. Agar benar-benar ya orang tua itu benar-benar jadi orang tua yang hakiki. Bukan sekedar menjadi apa? Ya orang tua karena nasab saja. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mengalami sesuatu atau melihat sesuatu yang ada di sekitar kita yang itu bisa ditanamkan nilai-nilai akidah, maka saatnya untuk menanamkan nilai akidah tersebut kepada anak-anak kita. Orang tua ketika mengajak anak ke pantai, saatnya untuk menanamkan nilai-nilai tauhid, tauhid rububiyah, mengajarkan keagungan Allah, bagaimana laut yang sangat luas. Ya sekali-kali napa ketika ke pantai dengan keluarga, sekali-kali praktek menanamkan akidah lewat aplikasi dalam kehidupan yang nyata. Contohnya apa? Nak, coba lihat. Coba nak, masukkan jarinya ke dalam air laut. Kemudian diangkat. Kemudian apa? Diangkat. Seperti itulah permisalan antara dunia dan akhirat. Seandainya semua permintaan makhluk itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua permintaan makhluk dikabulkan oleh Allah, maka apa? Itu tidak mengurangi kerajaan Allah sedikit pun, tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun, yang melainkan hanya seperti apa? Seperti jari yang dicelupkan ke dalam air laut, kemudian diangkat. Ketika diangkat itu air yang ada di jari sedikit atau banyak? Sedikit sekali. Itu biasanya lebih mengena. Rasulullah saja ketika melihat bangkai kambing, beliau menanamkan nilai akidah kepada para sahabat. Ayo para sahabat, siapa yang mau bangkai kambing yang telinganya cacat ini? Ya, para sahabat menjawab, ya tentunya enggak ada Rasulullah dari kami ya. Tidak ada yang manusia yang mau menerima sudah cacat dan juga sudah jadi bangkai. Apa sabda Nabi? Dunia itu lebih rendah daripada apa? Daripada bangkai kambing ini. Contoh meleh. Pernah dapat nyamuk mboten, Bu?
Terakhir, kalau dapat nyamuk pas diceblek ngoten, diapakan biasanya? Dicites, habis itu nyamuknya diapakan? Dikumpulkan atau dibuang ya? Bisa. Nak, ini apa nak? Nyamuk, Bu. Nyamuk ini mana sayapnya? Sayapnya kecil banget. Tahukah nak, Rasulullah itu pernah bersabda, seandainya laukana tidunya ta'dilu indallahi mislu ba'udah janahi ba'udah, seandainya dunia ini sebanding ya, senilai dengan apa? Dengan sayap nyamuk, niscaya apa? Niscaya Allah enggak akan ngasih makan minum orang kafir. Tapi ternyata dunia ini lebih kecil, lebih remeh, lebih rendah daripada apa? Iya, sayap nyamuk. Daripada sayap nyamuk. Sehingga permisalan-permisalan di dalam hadis Nabi ini kan untuk mendekatkan pemahaman, biar sahabat itu semakin tambah paham bagaimana perbandingan yang tadi antara dunia akhirat yang tadi seperti mencelupkan apa mencelupkan sebagian hadis kan ada jari, sebagian lagi jarum, hadis yang lain jarum, kemudian ada bangkai kambing, ada pula apa? Sayap nyamuk. Betapa banyak Rasulullah SAW itu di dalam tarbiyah beliau itu membawakan perumpamaan-perumpamaan. Sehingga apa? Mudah untuk dicerna. Bagaimana Rasulullah itu menggambarkan betapa singkatnya dunia. Seperti apa? Seorang musafir yang singgah, yang ngeyuk di bawah apa Bu? Bawah pohon. Ketika istirahat, ngeyuknya di bawah pohon, waktunya sangat sangat sebentar. Yang ngeyuk, ngeyuk cuma sebentar, nanti itu siapa? Lanjutkan perjalanan lagi. Kalau orang Jawa menggambarkan apa Bu? Urip koyo mampir hampir ngombe. Akhirnya ustadznya pun apa? Ambil gelas, tak praktek nih Bapak Ibu. Seperti ini loh, kalau minum itu apa? Sebentar sekali. Sangat sebentar sekali. Jadi Bapak Ibu nih, bisa kita tanamkan nih akidah itu dengan perumpamaan-perumpamaan. Insya Allah dengan perumpamaan itu akan lebih mengena dan membekas dalam diri anak. Juga bahasa yang simpel, yang mudah dipahami. Jadi salah satu hal penting yang harus diingat oleh siapapun yang ingin mengajari anak kecil, harus menyesuaikan bahasa penyampaian dengan tingkat pemahaman anak. Ngajari anak-anak dengan bahasa kampus, bahasa kuliah. Anaknya bengong, Boten. Ada emansipasi, transisi, efektif, efisien, apa boleh? Komunikatif atau bahasa-bahasa akademik ya enggak paham. Wong dalam menuntut ilmu itu kan harus bertahap. Kalau dulu ada ungkapan nih seperti ini, ungkapan apa? Ta'amul kibar sumun lis-sighar. Makanan orang dewasa itu jadi apa, Bu? Jadi racun bagi anak kecil. Jadi betapa banyak makanan orang dewasa kalau dimakan anak kecil jadi bahaya. Contohnya apa, Bu? Makanan orang dewasa kalau dimakan anak kecil bahaya. Kenapa contohnya? Sambel.
cabai nggih sambel. Nah, itu nggak hanya bahaya, anaknya sampai nangis-nangis nggih. Kopi itu untuk anak kecil bahaya mboten, Bu? Kopi, apalagi anak kecil dikasih madu yang berlebihan, langsung satu botol satu liter. Jadi bahasa yang simpel, ungkapan yang mudah dicerna, bisa dibumbui dengan apa? Contoh-contoh yang nyata, yang ditangkap oleh anak. Berikutnya, cara menanamkan iman sebelum Al-Quran nih, menanamkan akidah, memulai dengan rukun iman. Memulai dengan rukun iman. Jadi dalam agama kita yang dijadikan prioritas itu tentunya rukun iman dan rukun Islam. Dan tentunya rukun iman yang pertama yang kita sampaikan, kita tanamkan dalam diri anak-anak itu adalah dengan memulai rukun iman yang pertama. Napa? Mengajarkan iman kepada Allah. Jadi ini agar anak-anak itu dapat melakukan penghambaan yang benar ya, dengan benar kepada penciptanya, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mendekatkan keberadaan Allah kepada jiwa dan pikiran anak. Dan ini tugas kita. Tips yang pertama, bagaimana mengajarkan kepada anak al-iman billahi ta'ala. Mengajarkan rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah ta'ala. Yaitu mendekatkan keberadaan Allah kepada jiwa dan pikiran anak. Hal ini, nih, pada awalnya mungkin terkesan agak sulit karena memang sosok Allah yang tidak kasat mata, yang mungkin tidak dapat dirasakan oleh indera anak. Al-iman bil ghaib. Kita aja kalau ditanya sama anak-anak, Allah itu seperti apa, kadang kita bingung menjawab. Pernah nggak kita ditanya, Bu, anak Allah itu makannya apa? Ya kita jawab, Allah nggak butuh makan. Nanti kalau lapar gimana? Allah kan maha kuasa, jadi nggak lapar. Maka dari itu, ibu-ibu ini, untuk menanamkan, mendekatkan keberadaan Allah dalam jiwa dan pikiran anak, maka metodenya adalah dengan melakukan pendekatan dengan cara apa? Mengenali keberadaan Allah dari makhluk ciptaannya. Mengenalkan keberadaan Allah dari apa makhluk ciptaannya. Yang mana adanya bumi beserta isinya itu menunjukkan keberadaan penciptanya.
Saatnya ketika kita sedang keluar, kita melihat alam, itu kita tanamkan, siapa yang menciptakan alam ini? Kita lihat bagaimana pergantian siang dan malam yang secara terus-menerus setiap hari kita melihat matahari terbit, matahari tenggelam, ada bulan, ada bintang-bintang, semuanya merupakan pertanda adanya yang mengatur alam semesta. Kesempatan ketika melihat pergantian siang dan malam, terkadang sebagian orang lalai dengan ikhtilaful laili wan nahar, silih bergantinya siang dan malam itu, padahal itu apa? Terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi Allah. Karena kita mungkin ya kurang memperhatikan, mungkin ya dianggap esok awan sore bengis karena sudah sering berganti-ganti dianggap biasa. Padahal di situ apa? Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Bahkan mengenalkan anak terhadap penciptanya ini, bagaimana keberadaan Allah itu bisa dekat dalam hati anak, itu dengan memanfaatkan apa? Kesempurnaan semua sistem yang terdapat dalam tubuh manusia, seperti sistem pencernaan, insyaallah ini, sistem pernafasan, reproduksi dan lain sebagainya. Jadi mengajarkan rukun iman yang pertama itu adalah dengan apa? Al-iman biwujudillah. Menanamkan pada diri anak keimanan akan adanya Allah, adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang memiliki, yang mengatur alam semesta. Nah, setelah anak itu meyakini keberadaan Allah, maka berikutnya yang perlu kita transfer pada diri anak adalah mengenalkan apa? Tiga poin penting. Yaitu apa? Iman kepada rububiyah Allah, uluhiyahnya, dan nama-nama serta sifat-sifatnya. Nama-nama serta sifat-sifatnya. Nah, yang pertama adalah rububiyah Allah. Bagaimana kita menanamkan bahwasanya Allah itu satu-satunya pencipta. Hati-hati kalau anak itu ketika nonton film ada pencipta cahaya, pencipta kegelapan sendiri, apa berbeda. Kita tanamkan bagaimana Allah mengatur alam semesta, Allah yang memberikan rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mana hal ini bisa ditanamkan pada anak dengan sering-sering menanyai, sering-sering bertanya kepada anak saat anak melihat pemandangan yang indah, gunung, sawah, sungai, laut, langit. Kita tanya, sering-sering kita tanya lagi, siapa nak pencipta ini semua? Siapa yang menciptakan laut? Siapa yang menciptakan gunung? Demikian juga saat sedang makan dan minum,
saat bernafas, saat merasakan nikmat-nikmat lainnya. Siapa nak yang memberikan nikmat-nikmat ini? Siapa yang ngasih makanan? Siapa yang ngasih makanan? Ibu tadi yang beli. Gitu nggih. Nah, siapa yang ngasih udara? Sehingga kita bisa bernafas. Makanya ibu-ibu nih, ketika anak itu minta sesuatu, kita terlebih dahulu apa? Coba minta sama Allah. Nih. Minta dulu sama Allah. Ya semoga nanti Allah mengabulkan ya lewat umi, lewat ibu itu. Nih. Nah, setelah rububiyah, maka apa? Baru kita tanamkan apa? Tauhid uluhiyah. Bagaimana mengajarkan bahwasannya satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah. Nah, hal ini ibu-ibu nih, bisa ditanamkan dalam diri anak dengan hal-hal praktis dalam keseharian. Contoh, ketika anak sedang sakit, dibiasakan, apa? Dibiasakan untuk berdoa meminta kesembuhan hanya kepada Allah. Ketika anak panas, ketika anak masuk angin, demam, pilek, batuk. Ketika ngasih obat, biasakan apa? Ayo berdoa dulu, minta kesembuhan pada Allah. Anak dengan polosnya akan mengatakan, ya Allah sembuhkan aku. Ini masya Allah menanamkan tauhid sejak dini, sejak kecil. Ini kan obat hanya sebab, hanya apa? Hanya sarana, hanya wasilah. Tapi hakikat yang menyembuhkan bukan obat. Hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau memohon, maka mohonlah kepada Allah. "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Terakhir adalah mengajari nama-nama dan sifat Allah dengan cara mengenalkan berbagai nama dan sifat Allah beserta apa? Maknanya. Jangan lupa apa? Maknanya. Allah itu Al-Khaliq, artinya apa nak? Maha Pencipta. Allah itu As-Sami, artinya apa? Maha Mendengar. Al-Basir, Maha Melihat. Karena apa bu? Karena mengajari Asma'ul Husna dan sifat-sifat Allah, ini akan menumbuhkan pengagungan dan kecintaan anak terhadap Allah. Karena para ulama menjelaskan, barang siapa yang mengenal Allah, mengenal Allah melalui nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang mulia, dan juga perbuatan-perbuatan Allah. Nih, barang siapa yang mengenal nama dan sifat Allah, maka pasti dia akan cinta kepada Allah. Maka dia pasti akan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa bu? Contohnya adalah menanamkan nama Allah, yaitu apa? Ar-Rahman, yang maha pengasih. Kita jelaskan betapa besarnya kasih sayang Allah terhadap para hambanya. Apalagi Al-Qawiyyu, Allah yang maha kuat.
diterangkan kemahaperkasaan Allah dalam menciptakan alam semesta ini hanya dalam 6 hari saja. Allah menciptakan alam semesta hanya dalam apa? 6 hari saja. Berarti kalau kurang dari 6 hari, Allah mampu enggak, Bu? Mampu buatan? Ya jelas. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah ingin mengendaki sesuatu, tinggal mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Tapi dalam penciptaan alam semesta 6 hari kan ada hikmahnya. Bagaimana kita itu paham, mengerti sesuatu itu butuh proses. Ya, sedikit demi sedikit. Ya, butuh proses. Ya, jadi untuk mencapai sesuatu itu ada tangga-tangga yang harus dilalui. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Kalau kita ingin sukses itu ada tangga-tangganya yang harus dilalui. Dan jangan sampai, Bu, jangan sampai biasakan loncat tangga. Paham maksudnya pun? Bukan loncat tangga itu maksudnya loncat dari atas ke bawah. Karena itu kan bahaya, bahaya apa? Bahaya. Termasuk loncat tangga dari anak tangga yang satu loncat ketiga. Bahaya apa? Ya kalau pengen lebih bahaya, dari apa? Anak tangga yang satu langsung anak tangga yang keempat. Bahaya apa? Bahaya. Bisa apa? Bisa terjatuh, bisa kepleset. Makanya para ulama menjelaskan, ketika kita sedang menaiki tangga-tangga kehidupan, tangga-tangga untuk mencapai kesuksesan, maka sebelum melangkahkan ke tangga berikutnya, ke anak tangga yang berikutnya, maka apa? Pijaklah anak tangga sebelumnya dengan pijakan yang kuat. Jadi untuk naik ke tangga yang berikutnya, itu tangga yang sebelumnya itu harus pijakannya kuat. Kalau enggak, bisa bahaya. Bisa apa? Bisa kepleset. Jadi harus sabar. Sabar mengokohkan pijakan yang pertama dulu sebelum lanjut berikutnya. Sebagaimana itu kalau belajar bahasa Arab, sebelum naik ke yang tangga berikutnya ini dimutkinkan, dikuatkan pondasinya dulu sebelum naik tangga berikutnya. Dan sebagai penutup, ibu-ibu ini, napa? Catatan penting ini yang perlu kita garis bawahi ini, dalam mengajarkan akidah tauhid, berbagai istilah tadi kan ada apa? Tauhid rububiyah, uluhiyah. Istilah ini tidak harus dikenalkan, istilah ini tidak harus dihafalkan oleh anak. Yang penting kan paham intinya. Karena ya jangan, ya tidak harus dikenalkan, apalagi kalau nanti menjadikan anak bingung. Jadi target utamanya, ibu-ibu nih, bagaimana anak-anak itu bisa memahami dengan benar isi, muatan, kandungan dari ketiga macam tauhid ini. Jadi yang penting tahu inti dan kandungan dari tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Semoga kita bisa bijak, bisa hikmah, dan sukses di dalam menanamkan apa? Nilai akidah al-iman billahi ta'ala, beriman kepada Allah, yang itu apa? Menanamkan tauhid apa? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Yang sebelumnya apa? Al-iman biwujudillah, yang mendekatkan pada diri anak, pada jiwa anak apa?
keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik dan pertolongannya, dan semoga kita diberikan istiqomah. Demikian mungkin ya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri, konten pertanyaan boten? Cukup nggih? Nggih, kalau cukup kita akhiri. Fanasallahu ta'ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.